Artinya kami sudah langsung harus minta untuk disesuaikan tarif penyeberangannya, karena kalau tidak akan mengganggu kestabilan operasional kapal-kapal itu sendiri. Kita kenaikannya berapa persen? Kalau untuk hitungannya yang sudah kami dengar dari DPP itu, hitungannya itu sekitar 19,5%, artinya penyesuaian dari HPP yang lama terhadap yang sekarang, termasuk dengan kenaikan BBM, itu kita minta sekitar 19,5% untuk menjangkau. Bang, kalau dengan melihat kondisi yang ada sekarang, rugikah memang gapas penyeberangan di Pelabuhan Merak, Bang? Karena dampak dampak kenaikan BBM itu sendiri kan HPP-nya loss-nya sekitar 20% ya. Iya, betul. Sisi ruginya bagaimana, Bang? Kalau kita tidak bicara rugi ya, tapi maksud saya gini. Artinya dengan adanya HPP yang 20% belum terpenuhi, ditambah kenaikan BBM, dan hanya kalau kita lihat hanya bukan hanya BBM, BBM naik sampai 32%. Dan dampak dari BBM itu hanya bukan hanya BBM, tetapi yang lain-lainnya juga tentunya akan mengikuti, termasuk biaya standar, penggajian, spare part, besi dan sebagainya, itu sudah otomatis akan ada mengalami kenaikan. Nah, tentunya hal ini akan mengakibatkan susahnya kami beroperasi. Artinya bukan tidak mungkin nanti satu persatu mungkin akan keluar dari lintasan, karena sudah biayanya cukup tinggi. Bayangkan kalau perbedaannya dari 5.150 menjadi 6.800, itu kan bukan hal yang sedikit buat kapal-kapal penyeberangan yang penggunaan BBM-nya jauh lebih besar. Bang, kalau dengan kondisi kayak begini, trip kapal di Pelabuhan Merak Bakau berkurang kah? Sampai saat ini kami masih konsekuen, artinya tetap mengikuti jadwal yang ada, tetap kami masih lakukan jadwal yang ada, tetapi bukan tidak mungkin seperti saya bilang tadi, bukan tidak mungkin kalau ini terlalu lama didiamkan, sehingga kami meminta 1-2 hari, paling lambat 3 hari sudah harus ada kenaikan. Kalau tidak, kami tidak bisa menjamin kelangsungan pengoperasian kapal-kapal yang ada di Merak Bakau ini. Dari rapat terakhir dengan Kemenhub, hasilnya apa, Pak? Ya, tentunya dari Kemenhub juga lagi berhitung terus, cuman kita lagi mengajukan sampai 19,5% tadi, artinya melihat HPP kita sendiri masih kurang lebih 20% dari sebelum-sebelumnya. Nah, ditambah dengan kenaikan BBM yang cukup signifikan ini, nah artinya kita hanya minta sampai 19,5% dulu. Kita juga memahami kesulitan dari pemerintah, tetapi bukan berarti juga kita tidak bisa mengajukan, karena kalau kita juga hanya melihat pemerintah, sementara pemerintah tidak memperhatikan kita, ya tentunya kelangsungan perekonomian, kelangsungan kapal-kapal penyeberangan di seluruh Indonesia akan terhambat. Bang, tadi abang bilang sampai akan keluar lintasan, sejauh itukah memang dampaknya? Bisa, kalau seumpamanya ke BBM itu tidak dinaikkan, artinya tarif itu tidak dinaikkan, bukan tidak mungkin, artinya lambat laun kapal itu satu demi satu, kan karena biaya operasional cukup tinggi. Bisa bayangkan kalau sekarang saya penggunaan BBM 10 ton satu hari, satu malam, itu kali. Nah, itu kita bisa hitung, belum lagi komponen-komponen lainnya. Artinya kan bukan hanya BBM, komponen-komponen lainnya pasti, termasuk spare part kapal, alat-alat yang lain, dan yang lain-lain pasti. Karena dampaknya itu kan bukan hanya BBM-nya aja yang bermasalah, tetapi akibat dari BBM itu tadi, komponen-komponen lain juga akan melakukan penaikan harga, sehingga itu yang mengalami membuat kita kesulitan. Apa yang diminta Gapas Depang ke pemerintah, apakah di sisi lain harus juga memperhatikan pengusaha pengusaha kapal penyeberangan juga begitu? Ya tentunya begitu. Jadi artinya di satu sisi saya bilang tadi bahwa kita tahu situasinya memang ini akibat harga minyak dunia, tetapi kita sendiri yang ada di sini tentunya harus diperhatikan. Artinya itu saya bilang tadi harus ada kenaikan. Makanya kami kasih waktu mungkin sampai 3 hari inilah. 3 hari ini sudah harus ada keputusan. 3 hari sudah harus ada keputusan. Kalau tidak, ya mungkin bantuan langsung tunai yang digaung-gaungkan oleh pemerintah ya, kalau bisa dialihkan ke kapal penyeberangan.
Kalau jadi, 3 hari ini masih belum disanggupin? Ya, ya itu saya bilang tadi, lama-lama satu demi satu kita akan mungkin akan keluar lintasan karena sudah tidak kuat untuk membiayai. Karena kan bisa bayangkan kapal-kapal penyeberangan di sini kan dalam satu bulan hanya beroperasi 12 hari. Artinya 12 hari aja kita cari duit. Sementara 12 hari, sementara pembiayaan itu kan kayak BBM apa segala macam, nggak bisa 12 hari. Tetap kita pembiayaan BBM itu 30 hari. Walaupun kapalnya itu tidak jalan, tetap ada pembiayaan BBM. Kalau misalnya keputusan pemerintah di bawah 19,5%, apa yang akan dilakukan kapasitas? Ya tentunya itu upaya dari DPP lah. Artinya DPP yang akan memperjuangkan itu semua. Itu saya bilang tadi ya, harusnya pemerintah juga harus melirik ke arah ini. Karena kan ini kan boleh dibilang sebagai jembatan. Jembatan yang menghubungkan, untuk kapal-kapal penyeberangan itu kan yang menghubungkan seluruh Nusantara. Baik yang di Merak Bakahuni, Ketapang Gilimanuk, Padang Bailembar, dan sebagainya, itu semua mempergunakan BBM bersubsidi. Nah, BBM subsidinya sendiri naiknya cukup signifikan. Nah, kalau itu tidak diperhatikan pemerintah, pemerintah hanya memperhatikan dari satu sisi aja, sisi kami tidak diperhatikan, ya bagaimana kami mau menopang program pemerintah. Ada kurang lebih 75 kapal. 75 kapal dari perusahaan 18 perusahaan. 18 perusahaan. 18 perusahaan pelayaran. Bang Togar, kenaikan naiknya ini sekian persen. Sehingganya bis kemarin tiketnya berapa? 1 juta sekian. Dan nanti kalau setelah naik, yang kata Bang Togar 3 hari harus naik, coba bisa dijelaskan kurang lebihnya berapa? Karena berefek kepada penumpang bis nantinya. Ya udah pasti. Ya. Ini semua saya bilang tadi, akibat BBM ini naik, semuanya ada efek bias. Ya. Bukan hanya kami aja, termasuk bis. Betul. Bis juga akan melakukan efek bias yang hubungannya semua nanti yang memikul masyarakatnya itu sendiri. Iya betul. Tetapi kalau kita tidak melakukan hal ini, tentunya kita yang akan mengangkut mereka yang nggak bisa apa-apa. Iya. Nah, masalah hitungan berapa-berapa harganya nanti jadinya itu kita lihat nanti. Tetapi yang jelas, perhitungan kita seperti gitu. Perhitungan dari DPP ya, DPP Kabupaten itu sudah berhitung beserta dengan pemerintah, dengan PTSDP dan semuanya. Itu sudah kurang lebih begitu berhitungnya. Masalah harganya berapa-berapa ya kita lihat nanti. Bisa dijelaskan lagi supaya pengurus bis juga yang dipesan pertanyaan kepada kami. Singkatnya, sehari, dua hari, tiga hari harus naik. Ya kita mintanya begitu. Ya. Dan efek kenaikan pasti akan kepada penumpang-penumpang bis. Yang penting sebetulnya kan gini, artinya kalau sudah ada kepastian kenaikan, ya. Kepastian kenaikan ya, tentunya juga pemerintah nggak langsung semena-mena begitu atau kita juga langsung hari ini. Tidak seperti BBM, BBM jam sekian diumumkan, jam sekian berlaku, tidak. Pasti kan ada sosialisasi. Ya. Nah, disitulah kesempatan teman-teman itu mungkin pengurus-pengurus bis untuk menyampaikan kepada pemilik-pemilik bisnya bahwa mulai tanggal sekian sudah ada kenaikan tarif. Tetapi kami ada satu kepastian. Ada satu kepastian bahwa akan ada kenaikan, gitu loh, kira-kira itu. Andai kan gap menaikkan nanti, emang harus, perlu ACC. Dan andai kan perlu ACC, ACC dari siapa? Andai kan tidak ada ACC, apa yang terjadi? Apa yang akan dilakukan gap? Nah itu, ya itu saya bilang tadi, artinya kalau tidak dinaikkan oleh pemerintah, ya. Bukan tidak mungkin kapal itu akan keluar satu demi satu, karena sudah cukup berat biaya pengoperasiannya. Ya itu saya bilang tadi, karena biaya pengoperasian kita kan tidak bisa mengoperasikan kapal itu pada saat kapal diam aja. Tapi pada saat kapal berhenti juga, kita kan tetap membiayai. Betul. Lain dengan beratnya teman-teman kita yang dari pengusaha bis. Kalau pengusaha bis dia berhenti, udah selesai, matiin mesin, selesai. Ya. Kalau kita kan nggak bisa. Ya. Kapal-kapal itu tetap harus menghidupkan mesin, mesin bantu. Karena apa? Karena mereka ada di laut, takutnya larat dan sebagainya. Jadi tetap mesin bantu tetap harus berjalan karena semuanya malah melakukan alat, mempergunakan alat-alat yang ada hubungannya dengan sistem di perkapalan. Oke. Kesimpulannya, Bang Togar, benang merahnya, kebijakan pemerintah menaikkan BBM saat ini, mau nggak mau, andaikan tiket kapal naik, akhirnya ke bis, bis akan menaikkan tiket penumpang. Akhirnya kembali kepada rakyat juga. Betul. Pintu. Betul. Ya itu, biar gimana saya bilang tadi, kalau mau ini, ya jangan kita yang diprotes. Ya. Karena kalau kita efek bias. Ya. Jadi kita tidak akan mungkin menaikkan itu kalau tidak ada sebab dan musabab. Tetapi ini karena ada sebabnya. Bayangkan BBM naik sampai 32% loh.
Nah ini karena hubungannya dengan masyarakat tentunya ya mengambil itu buat membantu kita dulu, kira-kira gitu. Ya. Terakhir dari saya, pesan harapan terhadap pemerintah dan juga pesan kepada penumpang-penumpang, termasuk bis dan penumpang. Ya tentunya teman kami berharap kepada pemerintah untuk segera melihat dan meninjau serta mengupayakan untuk segerakan menaikkan, menyesuaikan ya, bukan menaikkan, menyesuaikan tarif angkutan penyeberangan. Dan begitu juga kepada saudara-saudara saya, baik itu pemakai jasa, baik dari bus, truk, mobil kendaraan pribadi atau pemakai pejalan kaki sekalipun, ya ini sudah efek bias. Kita tidak akan mungkin, karena apa? Kalau di kapal itu saya bilang tadi, di kapal itu bukan hanya masalahnya di BBM, termasuk di spare part, di alat-alat keselamatan, semuanya itu berdampak. Nah itu yang nggak bisa kita diamkan gitu loh. Apalagi biaya docking berakibat semua. Karena apa? Nanti masalah penggajian apa segala macam juga akan menjadi perhatian.